dipersembahkan oleh, didukung oleh. Selanjutnya, untuk membacakan dan memberikan penghargaan Kick Andy Heroes yang kelima, kami mengundang Bapak Abraham Samad untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin yang saya cintai. Demi mengalirkan air di kawasan yang memiliki julukan lendang panas atau alias hamparan panas, ia membelah bukit setinggi belasan meter, sejauh 9 kilometer selama lebih kurang 20 tahun. Semuanya diawali dengan mengikis bukit tandus dengan linggis dan cangkul. Semangat dan inisiatifnya itu akhirnya membuat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat di daerahnya berubah total. Ketidakberdayaan, keterbatasan bukanlah alasan untuk kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukanlah alasan untuk kita tidak melakukan perubahan yang radikal demi kepentingan bangsa dan negara. Pahlawan kita hari ini, siapa dia? Kita saksikan tayangan berikut ini. Alam adalah sahabat. Maka sewajarnya manusia mengambil banyak pelajaran dari alam dengan segala peristiwanya. Dengan kata lain, rangkullah alam seperti engkau merangkul kekasihmu. Kenali alam seperti engkau mengenali anak dan keluargamu. Demikianlah kalimat yang mampu menggambarkan kerja keras dan ketulusan pengabdian sosok pria sederhana bernama Lalu Slamet Suryawan Sahak atau akrab disapa Mami Slamet. Sebagai putra daerah Lombok Timur, Mami Slamet tak ingin larut dalam keterbatasan dan ketertinggalan tanah kelahirannya. Di ujung timur Nusa Tenggara Barat itu, hati nuraninya selalu terpukul saat melihat kondisi tanah kelahirannya tumbuh tandus tanpa harapan. Ya, Desa Ijo Balit, Labuan Haji Lombok Timur yang memiliki luas sekitar 1.200 hektar persegi itu sangat terkenal sebagai daerah kering gersang nan tandus. Bahkan saking tandusnya, Desa Ijo Balit sempat dijuluki sebagai lendang panas, yang artinya hamparan atau padang panas. Demi meningkatkan taraf hidup warga di daerahnya yang mayoritas bercocok tanam, ia terus berpikir keras untuk mendatangkan air. Tahun 1982 menjadi titik tolak Mami Slamet untuk memulai langkah besarnya. Sebuah gagasan yang bagi kebanyakan orang di kawasan itu dianggap sangat mustahil dilakukan, yaitu mengikis dan membelah bukit setinggi kurang lebih 18 meter, sejauh 2 kilometer. Semuanya demi mengalirkan air dari Sungai Perako yang berjarak 4 km. Dengan elevasi tanah yang jauh lebih rendah dibanding Desa Ijo Balit, semuanya dilakukan dengan alat bantu linggis dan cangkul. Hanya berbekal semangat baja tak pernah menyerah, sebuah terobosan hebat berhasil direalisasikan. Perlahan tapi pasti, upaya Mami Slamet pun membuahkan hasil. Pada akhirnya Mami Slamet mampu membuktikan bahwa kerja keras yang dilakukan selama hampir 30 tahun itu sukses mengubah wajah Ijo Balit menjadi daerah pertanian dan perkebunan subur nan ijo royo-royo. Hadirin dan pemirsa, kita sambut pahlawan sejati kita, Slamet Suryawan Sahak, asal Lombok, Nusa Tenggara Timur.
Penghargaan Kick Andy Heroes Award ini dipersembahkan oleh Penin Bank. Terima kasih Ketua KPK Bapak Abraham Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden dan para hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Metro TV dengan acara Kick Andy-nya yang nyelonong datang ke tempat saya dan memberikan saya penghargaan seperti ini pada malam ini yang setelah 30 tahun saya berbuat bersama masyarakat saya di Ijuw Bali. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat saya yang mau setia mengajak, diajak untuk berbuat sejak tahun 82 hingga saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Abraham Samad yang telah memberikan pin kejujuran. Semoga seperti Pak Slamet ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita harus bersama-sama membangun negeri, bukannya malah korupsi. Nah, sudah ada 5 penghargaan. Hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, berarti sebelum kita menginjak ke penghargaan yang lain, yakni ada Kick Andy Young Heroes 2014. Namun kami akan mempersembahkan terlebih dahulu penampilan dari Rio Febrian, Denny Darko, dan Idea Percussion. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to hear the same old someone. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with a plan, and I'm sure it's for the best. If you ever change your mind, don't hold me close. Choose greater duty. The baby I really love. When you say goodbye, my it's a beautiful day, the sun is up, the music plays. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got away. Cause you'd never think I'll take her. But I'm thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. It's a beautiful day. Oh, 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 yeah. It's a beautiful day. Yeah. Oh, oh, oh. It's a beautiful day. Bye-bye. Dan tim juri sudah memutuskan akan memilih 2 tunas bangsa yang teristimewa ini sebagai peraih Kick Andy Young Heroes 2014.